Perkenalkan, nama saya Sukron Al-Maghribi, saya dari Universitas Jember, bagian penghijauan. Terima kasih untuk Duta Sukses atas pelatihan hari ini. Menurut saya pribadi, untuk trainernya itu bagus, bisa membagi waktu di mana harus serius, di mana harus bercanda. Itu ya, menurut saya itu adalah tujuan untuk biar para rekan-rekan saya itu nggak terlalu pusing ataupun ada yang bosan gitu. Saya perwakilan dari teman-teman, saya sangat berterima kasih atas materi-materi yang sudah disampaikan dari Duta Sukses. Ya mungkin itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Irawan dari Universitas Jember. Saya mengucapkan terima kasih kepada Duta Sukses Training atas menyelenggarakan kompetisi petugas kebersihan dan servis atas ilmu-ilmunya yang telah ditaruh kepada kita semua. Terima kasih banyak atas semuanya ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Satu, saya dapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya kita nggak pernah mengetahui apa namanya arti dari caring service, akhirnya kita tahu manfaatnya. Kedua, terus apa-apa aja yang dimaksud dengan wajib tugas kita, wajib kita, akhirnya kita tahu mana yang wajib kita ketahui. Alhamdulillah kita bisa ketahui. Alhamdulillah kesannya saya untuk diajar sama Bapak Ahmad Sultan, saya ucapkan terima kasih. Kesan saya sangat bermanfaat, tegas, luas, dan bersahaja untuk kita. Saya sangat puas dengan yang diajarkan kepada saya dan rekan-rekan saya. Rekan kita mewakili semua dari rekan-rekan kita untuk saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya melalui pelatihan hari ini kami disadarkan bahwa bekerja itu diniatkan untuk ibadah, dan karena kita meniatkan untuk ibadah maka rezeki kita akan mengalir. Dan selama ini kita bekerja yang tanpa ilmu ini, semoga dengan pelatihan ini memiliki ilmu tambahan supaya kita semakin berinisiatif saat bekerja. Kemudian melalui tambahan ilmu kita di sini, semoga pekerjaan kita semua akan semakin lancar, mendatangkan rezeki yang berkah bagi kita dan keluarga, dan dapat bermanfaat bagi institusi kita tercinta, Universitas Jember. Melalui pelatihan ini juga, kami juga termotivasi secara pribadi bahwasanya pekerja itu tidak sendiri, pekerja itu perlu bersama-sama untuk meningkatkan kebersamaan kita di sini. Tidak perlu ada iri-irian juga. Dengan memudahkan pekerjaan kita, pekerjaan orang lain pun juga akan menjadi mudah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para trainer dan juga tim yang sudah berkenan meluangkan waktunya di Universitas Jember ini. Terima kasih. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga training kali hari ini semoga bermanfaat untuk semua CS yang ada di Universitas Jember. Dan semoga tambah tingkat kuliah dan dilancarkan rezeki dan bersih-bersihnya semoga ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad yang sudah bermotivasi kepada kami para cleaning service, kegiatan yang ada di Universitas Jember tentang kebersihan. Dan terima kasih banyak ilmunya yang telah diberikan kepada kami mulai dari pagi sampai siang sampai saat ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita akan lebih baik dan akan lebih baik ke depannya. Terima kasih.